kita taruh aja coy, pas-pas gini ya. Pup. Nah, kalian lihat udah bisa masuk guys. Oke, so yo hoi non, balik lagi bareng gua di channel Ahoy. Dan ya, hari ini kita bakalan lanjutin lagi mainin Minecraft. Ini adalah salah satu hal yang pengen banget aku lakuin dari kemarin, tapi baru sempet kali ini gitu non ya. Banyak juga dari kalian yang nge-request untuk mainin Minecraft hack TikTok guys ya. Oke coy, jadi di sini aku udah siapin ada 5 chest karena di sini kita bakalan lakukan 5 hack TikTok yang ada di Minecraft. Dan BTW di sini aku nyobanya di MCPE guys ya. Nah, oke, okay. MCPE, MC Winten lah, sama gitu guys ya. Jadi kalau kalian main di HP, kalian bisa juga cobain Minecraft hack TikTok yang bakalan ku cobain ini coy, oke? Okay? Dan ya, sebelum kita masuk ke videonya, ada baiknya buat kalian belum like video ini langsung di like, di share dan di subscribe coy. Kalau kalian punya Instagram, boleh follow aku di Yudavir coy, oke? Okay? Langsung aja di sini guys ya. Nah, jadi di chest yang pertama ini aku udah siapin ada 4 item guys ya. Oke, okay, jadi 4 item ini kita lihat dulu kayak gimana bentuk Minecraft hack TikToknya coy ya, video originalnya guys. Ya. Oke, okay, so itu tadilah Minecraft hack TikToknya. Jadi di video tadi itu kalian bisa lihat itu kan, Ender Pearl-nya ini itu bakalan melayang-layang guys ya. Oke, okay, kita buktikan apakah Minecraft hack TikTok itu beneran gitu guys ya. Langsung aja kita gali tadi ya kan, gali dua gini gitu guys. Lalu kita kasih di bawahnya soul sand guys ya. Lalu di sini water bucket 2. Nah, kita liatin sampai dia gelembung-gelembung. Ini kok gelembung-gelembung? Ah, gitu tuh. Tuh, udah gelembung-gelembung gini, baru kita kasih honey block guys ya. Harus honey block guys ya. Oke, ingat harus honey block. Dan kalau udah seperti ini, kita naik kayak gini aja. Terus kita pegang ender pearl-nya dan ini pasin di tengah ya. Karena videonya tadi itu harus pas di tengah guys, oke? Oke, sip. Ternyata kayak gini guys nih ya, posisinya harus tengah-tengah gini. Nah, tuh. Gila, bor. Wuts. Guys, sumpah ini keren sih kalau jadi hiasan gitu, guys. Lihat. Apalagi banyak-banyak nih ya. Kita taruh banyak-banyak, guys. Tuh lihat, coy. Wuh! Gila, Minecraft hack TikTok yang pertama berhasil, guys ya. Kalian bisa cobain juga di MCPE kalian, guys ya. Oke, kita langsung aja lanjut lagi ke yang kedua, guys ya. Oke, so, sebelum kita lanjut ke nomor 2, kita tonton dulu video originalnya, guys ya. Oke. Oke, okay, so itu tadilah video yang kedua. Kita bakalan langsung buktikan guys ya. Ini kayaknya dekorasi yang sangat keren guys ya. Pedang Excalibur coy. Oke, okay? Langsung aja di sini kita taruh blackstone di sini ya. Nih blackstone. Abis itu kelilingnya kita kasih yang blackstone stairs guys ya. Ini sebenarnya blok lain juga bisa. Cuman lebih vibes-nya biar lebih keren gitu kita pakai blackstone guys ya. Lalu di tengah sini kita kasih wither head gini. Lalu di sini kita kasih piston guys ya. Nih piston tuh 2, 3. Di sini satu, lalu kita taruh armor standnya arahnya seperti ini guys ya, arahnya kayak gini coy. Oke, kita taruh, terus kita majukan pistonnya pakai redstone ini coy, redstone block. Nah kalau udah seperti ini kita hancurin aja ini, lalu ini kita kasih pedang guys ya. Nah kita kasih pedang, lalu kita kasih name tag ya, name tagnya itu dinner bone guys ya. Nah di sini dinner bone, gak pakai spasi, d nya d besar. Oke, itu fungsinya buat ngebalik si armor stand ini. Nah itu udah kebalik ya kan. Kalau udah kebalik kayak gini tinggal kita baikin aja posisinya. Nah baru kita atur posisinya guys ya, sampai seperti menancap. Kalau kayak gini belum, kita cari nih ya posisinya sampai nancap guys, kayak video tadi. Nah gini, ini udah menancap. Dan ini kita tinggal kasih invisible yang potion ya. Kita lempar aja bor. Sudah jadi guys. Gila, keren ya Minecraft hack TikTok yang kedua ini guys. Gila. Jadi pedang Excalibur coy ya. Waduh, ini kalau ada tekstur pack ngilangin potion-potion gini keren sih. Jadi kayak kelihatan gitu guys ya. Oke, seperti itu kalau kalian pengen bikin pedang Excalibur nancep di headnya skeleton guys ya. Oke, sekarang kita bakal langsung aja lanjut lagi ke Minecraft TikTok yang ketiga coy. Skuy. We'll be right back.
Okay, so langsung aja kita ambil item-item yang ketiga, guys ya. Nah, di sini aku udah siapin item-itemnya dan kita bakalan langsung aja buat, guys ya. Di sini aja lah ya. Nih, jadi dia buatnya gini, guys. 1 1 2 gini, guys ya. Kayak gitu ya. Nah, kalau udah gitu gini, lalu di sebelah sini, lalu di sebelah sini, lalu kita kasih pakai slime, guys ya. Tuh, 2 1 2 1 2. Habis itu di sebelah sini juga. Lalu di tengah ini kita kasih yang namanya observer, guys ya. Nah, observer gini. Lalu di sini kita kasih dulu si sticky dulu. Habis itu slime 2 kali ya kan. Nah, lalu observer di kelilingan ini, guys ya. Nih observernya harus gini ya. Tuh harus gini merahnya. Gini. Lalu di bagian sini kita kasih lagi sticky piston, guys ya. Lalu gini, oke, lalu dikasih lagi sticky piston di sini. Slime, guys ya. Nah, kita kasih slime sekelilingan ini. Lalu di tengah ini kita kasih gold lagi, guys. Nah, udah seperti ini. Di bawah sini, di tengah-tengahnya ini, kalian kasih api pakai flint and steel ya. Boom. Nah, tuh. Wuh, udah jadi, bos. Udah jadi, aku pengen naik lu. Wih. Malah jatuh dong. Harus jongkok, guys. Nah, wih. Sumpah ini susah banget, coy. Dia nggak habis-habis ya terbangnya, guys ya. Lihat. Gini dong. Nah guys, udah berhasil, coy. Minecraft TikTok yang ketiga ya. Tuh lihat guys, kita udah buat roket, coy. Gila. Oke, jadi udah works seperti ini, guys ya. Kalau kalian pengen berhenti ini nih, caranya adalah kalian hancurin yang di tengah ini. Tuh, kalau udah hancur dia bakalan diem, guys ya. Oke, jadi seperti itu unlimited, guys ya. Nggak habis-habis. Padahal apinya sekali doang tuh di bawah tadi, coy. Oke, kita bakalan langsung aja lanjut lagi ke Minecraft TikTok yang keempat, coy. Skuy. Oke, okay, so di Minecraft TikTok yang keempat ini kita bakalan melakukan sesuatu eksperimen, guys ya. Seberapa berat Minecraft player, guys ya. Karena iya, ini logic Minecraft agak sedikit aneh. Jadi kita buktikan aja Minecraft TikToknya ini, coy. Jadi di sini aku udah siapin bahan-bahannya, guys ya. Kita bakalan langsung aja buat di sebelah sini aja kali ya. Nih, kita gali 3 kali gini, guys ya. Nah, kalau udah gali 3 kali gini, kita lanjut ke sebelah sini juga, guys ya. Agak besaran gini, coy. Nah, pokoknya lebarnya itu 3, guys ya, 3 blok gitu, coy. Lalu sebelah sini gini gini. Nah, ini baru 4 ya. Dia perlunya 5, guys. Oke, sudah 5 seperti ini. Lalu di sini tinggal kita kasih water ya semuanya ini. Nah, jadi dia harus dikasih water semua tempat yang ada di sini, guys ya, biar kita bisa nanam seed-nya gitu, coy. Oke, kalau udah seperti ini tinggal kita gali pakai hoe, guys ya. Oke, ini sebenarnya kalian udah sekali lihat bisa sih sebenarnya ya. Nah, ini oh iya, kita lupa nih ngambil bone, guys ya, buat nanam ini ya seed-nya biar langsung tumbuh gitu, guys. Ini kita tanam aja dulu. Kita kasih bone meal ya. Bone meal, kita kasih semua ini. Lalu di bagian sini nih, ini kayaknya bakalan lama banget. Oke, sip. So, jadi di sini aku udah selesai ngebuatnya ya, guys ya. Agak sedikit susah sih ya, karena di bagian anvil ini dia agak sedikit susah nih ngebuatnya. Sama di bagian telur ini ya. Karena kalau salah hit dia bakalan berpindah-pindah, guys ya. Oke, langsung aja kita uji coba di sini. Kita hancurin. Di yang pertama itu adalah block sand ya. Boom. Oke. Jadi kalau terjatuhan pasir dia nggak bakalan rusak ya seed ini ya. Ini guys nih, yang berat nih. Ini fix paling berat di Minecraft ya. Kita taruh nih. Tuh lihat. Nggak apa-apa, guys ya. Lanjut lagi gravel. Gravel juga nggak apa-apa dong. Kita kalau kena gravel itu bakalan lemes, guys ya. Lalu di sini ada telur nih, telur. Ini telurnya dragon. Telur dragon juga pecah dong. Nih, sekarang kita bakalan coba dengan badanku ya. Badanku ini kira-kira 50 kilo lah, guys ya. Kita bakalan coba, cuy, 50 kilo, guys ya. Dibanding dengan anvil yang mungkin 1 ton kali ya tadi ya. Nih guys, kita hancurin ya. Let's go, boy. Langsung ya. Langsung rusak, guys. Ternyata Minecraft TikToknya bener. Logic Minecraft agak sedikit rumit ya. Berat Steve itu sebenarnya berapa gitu, guys ya. Oke, sekarang kita bakalan langsung aja lanjut lagi ke Minecraft TikTok yang kelima. Skuy.
Oke, so di nomor 5 tadi barusan yang kalian lihat itu kita bisa masuk ke dalam rumah menggunakan bow, guys ya. Jadi itu kayak pintu rahasia gitu, guys. Oke, kita langsung aja buat ya. Aku bakalan ajarin cara buat rumahnya biar nggak ada error, guys ya. Kalau misalkan kalian pengen membuat rumah sama persis kayak gitu ya. Nah, lantai ini sebenarnya rumahnya ini cukup luasnya itu kali 5 aja guys ya. Kali 5 aja coy, gak perlu gede-gede gitu ya kan. Nah kalau udah kalian buat kali 5 gini, kalian kasih di dindingnya juga gini ya. Nah dindingnya ini tingginya ada syaratnya nih. Tingginya ada syaratnya, jangan lupa dulu bos. Ya dia perlu pakai iron guys ya, karena iron door ini kalau gak pakai plate itu dia gak bakalan bisa kebuka, atau pakai button, pakai lever gitu ya kan. Tapi itu udah terlalu mainstream guys ya. Nah caranya kalian kasih kayak gini sampai ke bagian atas sini. Oke, nah fix ya, nih keliling ini pokoknya tingginya harus 3, 4 bahkan ya, 4 blok guys. Di atasnya kalian taruh lagi cobblestone. Oke, tingginya harus 4, 3 kayu, yang paling atas itu cobblestone. Oke, kalau udah kayak gini tinggal kalian ratain aja keliling ya. Oke, kalau udah kalian ratain kayak gini, terus di bagian depannya kalian kasih kayak gini guys ya. Nah kayak gini coy, nih kalian kasih keliling seperti ini. Oke sip, kalau udah kayak gini di bagian atasnya kalian kasih sekali lagi guys ya. Nah kayak gini coy. Nah yang jelas bagian pintunya kayak gini ya. Nah ini yang penting nih, kalau dari dalam kalian taruh aja kayak gini ya. Nah taruh gini. Oke udah bisa kebuka tuh kan. Tapi kalau pengen masuk tidak bisa bor. Tidak bisa, karena kita bakalan ngebuat pintunya kayak gini guys ya. Gini kalian hancurin yang atasnya ini, lalu di sini. Nah kalian kasih plate ya guys ya. Kalian kasih plate, lalu kalian tutup lagi coy pakai ini. Nah kalau udah kalian tutup gini, nih kita bakalan coba guys ya menyelinap ke dalam rumah ini. Nih kan nih ada button rahasia di sini nih. Kita taruh aja coy pas-pas gini ya. Pup. Nah, kalian lihat udah bisa masuk guys. Gila. Oh iya, itu jangan lupa kalian ambil ya baunya ya di atas ya. Tuh. Kalau udah kalian ambil baunya, nah gitu guys ya. Jadi kalau kalian pengen keluar gini. Nah, kan? Ingat, kalian harus ambil baunya ya biar kagak terus kebuka nih. Kalian ambil, kalian masuk. That's it. Kayak gitu doang guys ya. Nah mantap sekali ya kan. Minecraft TikTok yang kelima ini salah satu favoritku juga coy. Oke, apalagi nomor satu nih. Gila, nomor satu ini satisfying banget sih kalau ngelihatnya coy. Oke, jadi ya itulah 5 Minecraft hack TikTok yang udah aku liatin ke kalian. Kalau kalian suka series baruku ini di channel ini, kalian bisa tembusin video ini sampai 3000 like. Kayaknya bakalan aku lanjutin. Dan kalau kalian pengen nge-tag aku di Instagram soal Minecraft hack TikTok, boleh banget tag di Instagramku ya. Itu sekalian nambah referensi juga gitu guys. Oke. Oke, so mungkin sekian untuk video hari ini. Dan ya, kalau kalian ada pertanyaan boleh tulis aja di kolom komentar di bawah coy. Oke. Oke, so ya guys, mungkin sekian dulu untuk video hari ini. Dan ya, kalian bisa komen aja di bawah yang mana favorit kalian. Kalau aku udah pasti nomor 1 sama nomor 5 sih. Kalau kalian ada pendapat lain, komen di bawah ya. Jangan lupa juga buat tinggalin like di video ini, di share, dan di subscribe. Kalau kalian punya Instagram, boleh follow aku di yudavirnon ya. Mungkin sekian dulu untuk video hari ini. See you next video, and bye-bye. Stay peace bro, dadah. 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 Dadah.